What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. And if I say it enough, it gets ingrained. Halo guys, selamat datang kembali di Les Motor Trip Channel dengan gue Mike. Dan saat ini kita kembali lagi di Kompas Gramedia bersama dengan wartawan yang kece abis, Wawa. Jangan lupa juga dicek Instagramnya. Nah hari ini gue akan mereview motor yang udah waktu itu udah kita posting beberapa kali di Instagram, yang memang sudah sangat banyak sekali diminta sama netizen untuk di review dan juga memang sudah head on sekali. Nah ini dia motor CBR atau CBR250RR atau CBR250RR, terserah dia mau ngomong apa ya, yang penting ini CBR250RR yang baru. Ini kita modif di Les Motor. Ini memang sudah cukup direncanakan cukup lama dan udah jadi, udah selesai, dan kali ini kita lagi sesi pemotretan untuk koran dan juga sekarang syuting sekalian untuk Les Motor YouTube channel. Nah kali ini yang kita bicarakan pertama kali adalah yang pasti adalah temanya. Nah kalau kalian lihat ini kan temanya ini apa sih gitu ya, biru-biru terus modelnya kayak ada item-itemnya gini. Nah ini diangkat dari tema dari film Cars ya, kalau teman-teman pernah nonton filmnya Disney Pixar Cars. Nah ini adalah salah satu karakternya. Jadi kan kalau yang kita tahu kan ada Lightning McQueen sama ada Jackson Storm. Nah ini yang Jackson Storm. Nah kenapa sih dipilih dari film Cars yang pertama? Seperti yang kalian tahu bahwa helm HJC itu sekarang kan desainnya kan dia bekerja sama sama Disney, sama Marvel. Nah mereka bikin Jackson Storm sama Lightning McQueen. Nah kebetulan yang punya ini punya helmnya HJC yang Jackson Storm, terus berpikir gimana kalau CBR-nya ini dijadikan Jackson Storm. Nah jadi dibikinlah sama Graphic Factory Jackson Storm gitu, mengikuti tema dari si helmnya itu, dari Jackson Storm, dari HJC. Nah terus kenapa juga bikin Cars gitu, kenapa emang motor sama mobil gitu ya. Memang di film ceritanya itu selain bercerita tentang pertemanan atau persahabatan, ya mereka juga berbicara soal otomotif gitu. Jadi tentang speed, tentang balapan dan segala macam ya. Jadi kalau untuk ke motor masih masuk sekali. Nah selain Jackson Storm-nya ini, sebenarnya project yang gila dari motor ini adalah ini pertama kalinya banget nih Les Motor bikin CBR250RR atau CBR atau motor dengan CC 250 menggunakan velg punya ZX636 gitu ya. Jadi kita pakai velg Moge. Jadi kalau kita perhatiin di sini, velg OZ ini adalah bikinan Itali. Nah, kita pakein punya ZX636 ke CBR250RR. Nah, karena itu belakangnya kita pakai lebarnya 5,5 inch. Makanya jadi kalau kita lihat dari belakang itu dia memang lebih lebar. Jauh lebih lebar daripada yang standar. Depan pun juga lebih lebar. Jadi belakang itu kita bisa pakai ban 180. Depan tetap sama 120/70. Jadi memang motornya ini jadi lebih kelihatan lebih besar. Memang lebih kelihatan lebih mewah. Nah ini pertama kalinya kita bikin, kita realisasikan si velg yang besar ini punya ZX636 ke CBR250RR. Makanya kenapa ini juga lumayan gila, lumayan makan waktu, karena memang kita modified atau kita bikin supaya ini bisa masuk ke CBR250RR. Kita pakai warna silver. Ya bisa dilihat palangnya mewah sekali. Ini bikin membuat perbedaan yang sangat cukup besar sekali di motor ini, selain dari si Jackson Storm-nya ini. Nah terus selain dari velg, yang bikin motor ini lebih istimewa lagi adalah karbon-karbonannya. Nah, karbon-karbonannya ini adalah produksi dari karbon-karbon parts. Jadi ini memang manufaktur untuk bikin karbon Kevlar. 100% karbon Kevlar. Ini untuk motor. Banyak banget yang dipakai di motor ini. Pertama dari X-Coupe. Lalu turun ke bawah ada upper winglet. Ada wingletnya, ada spakbornya. Lalu juga di sini ada X-Coupe-nya. Lalu ada ini cover tank Delta Box. Delta Box juga selain dia karbon, ini juga bikin motornya jadi kelihatan lebih full, lebih kelihatan lebih mewah, lebih gagah, nutupin rangka. Jadi juga katanya lebih full ya, ini motornya jadi kelihatan lebih besar. Lalu juga ada hugger, sama ada swing arm cover. Lalu kita juga pakai undertail juga karbon. Lalu ada aerofin-nya juga karbon. Ada single seater-nya juga karbon. Jadi selain dibikin
seperti Jackson Storm juga dibikin karbon. Nah, ini kalau dilihat juga stikernya juga ada kayak percampuran antara biru sama karbon-karbon, jadi masuk sekali ya. Jadi warnanya ini masuk banget, ketemu banget sama motor ini. Kebetulan originalnya ini warnanya abu-abu, jadi memang kita kasih sedikit sentuhan karbon sama biru dan tidak menghilangkan warna asli dari motor ini. Nah, terus selain itu kita juga pasti upgrade rem. Rem itu harus banget ya. Jadi motor udah keren, rem harus, dan itu penting sekali. Kita pakai Brembo seperti biasa, nggak pernah yang lain. Brembo depan P34 warna grey, master rem pakai RC19. Lalu belakang juga sama, kita pakai Brembo. Berikut dengan bracketnya. Lalu untuk tabung minyak rem di sini, kalau kita lihat kokpitnya, kokpit ini sungguh sangat amat mewah sekali. Kita pakai tabungnya Rizoma. Jadi selain sebagai tabung minyak rem, ini juga membantu look di kokpitnya ini juga kelihatan sangat mewah sekali. Dari itu kita juga pakai stabilizer Ohlins. Ini juga supaya untuk ridingnya juga lebih stabil dan gak bumpy-bumpy ya. Walaupun ketemu jalanan ini bisa disetting juga supaya bisa lebih enteng atau lebih berat. Tergantung dengan kebutuhan saat kita riding. Lalu juga ada Aquasato, ini juga supaya bikin ringan. Kita gripnya pakai Domino karena CBR ini throttle by wire, jadi gripnya nggak bisa diganti macam Rizoma atau Barracuda nggak bisa. Jadi mau nggak mau kita pakai yang modelnya seperti Domino atau Harris yang bisa langsung masuk karena dia nggak ganti throttle. Lalu ini juga kita pakai Liketech Pro Guard. Nah, selain itu, selain di Rizoma tabung minyak rem, kita juga pakai Rizoma spion nih di depan. Ini tipe Veloz beserta dengan lampu sein. Jadi di depan ini juga spionnya sudah termasuk dengan lampu sein ya. Lalu kita mundur lagi ke belakang. Nah, ini kalau kita lihat seatnya ini adalah Luimoto, ini made in Canada. Jadi ini seat cover, di dalamnya ini kita insert juga Luimoto Gold Gel supaya dia lebih empuk dan lebih meredam panas. Ini handmade jahitan dari Kanada, langsung dibikin khusus untuk CBR 250RR. Ini warnanya campuran grey dan benangnya warna hijau. Nah, lalu kita mundur lagi ke belakang, yang pasti shocknya harus Ohlins. Nah, ini Ohlins tipe STX, ini baru untuk CBR 250RR. Kalau yang dulu itu modelnya dia tabungnya terpisah, ini tabungnya yang kepasang, yang langsung nyatu. Jadi model-modelnya seperti punya R6, punya Z1000, jadi modelnya seperti Moge. Nah, ini yang baru, ini juga ready stock di Lex Motor. Dan untuk knalpotnya kita pakai Acara Povic. Ini dia knalpot yang udah sangat terkenal sekali brandnya, yang udah dipakai di MotoGP, SBK, di mana-mana, semua ini pokoknya terkenal banget deh Acara Povic ya. Suaranya pun juga enak, ngebass, bulat, dan gak terlalu keras. Nah, terus dia dari backkiller, bisa dipasang, bisa dicabut. Nah, lalu ini juga pakai pelindung-pelindung. Pelindung ini kita pakai RNG. Selain pelindung knalpot juga RNG lain, ada frame sliders, cover radiator, V-grill, lalu juga ada ini exhaust hanger. Jadi ini karena single seat ya, udah nggak boncengan, jadi ini langsung dibikin aja exhaust hanger, jadi nggak ada injakan kaki belakang, bener-bener racing look. Lalu ada RNG tail tidy, ini dudukan plat nomor. Lalu juga ada RNG kickstand shoe, itu untuk standar kaki. Lalu part-part lain yang pasang tuh sebenarnya kalau untuk bagian dalam atau bagian performa ini kita pakai filter MWR. Itu selain filternya juga kita ganti velocity-nya supaya menunjang performanya itu dari udaranya masuknya juga lebih banyak, jadi larinya pun juga lebih baik gitu, lebih bagus. Nah, lalu selang remnya juga pakai Hell, itu harus sekali. Lalu windshield-nya nih kita pakai yang paling baru MRA, ini juga udah dapat ini karet di sini ujungnya, jadi kelihatannya juga rapi, kelihatannya nih tumpul ya, nggak terlalu tajam, jadi kayaknya kelihatannya halus deh gitu bikinannya, warnanya smoke. Nah, itu dia sedikit review dari si Jackson Storm ini ya. Ini memang bisa dibilang project pertamanya Lace Motor, kita taruh velg punya ZX636 di CBR 250RR. Asik, keren banget. Yang punya ini namanya Bro Ivan, dia juga yang punya Kawasaki W175 yang kemarin kita review tuh, yang kemarin pasang barang-barang Barracuda. Ini motor keduanya, si CBR 250RR Jackson Storm. Nah, itu dia guys, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Lace Motor YouTube channel. Jangan lupa, Lace Motor sebentar lagi 100.000 subscriber, kita udah mau dapet silver play button, jadi jangan lupa untuk kasih temannya untuk bantu subscribe di Lace Motor. Dan terima kasih semua supaya video-video kita itu membantu, menghibur, juga menginspirasi. And I'll see you again next time. Gue Mike di Kompas Gramedia bersama dengan Wawa. See you again next time. Bye.